Film dibuka memperlihatkan sebuah mobil melaju dengan sangat cepat memasuki perbatasan Meksiko. Tak berapa lama mobil itu mengalami kerusakan pada bannya, dan dengan terpaksa mobil itu pun berhenti tepat di pagar perbatasan. Turunlah seorang pria yang membawa sebuah tas tenteng berwarna hitam. Ia lalu membuka bagasi mobilnya, di mana di dalam sana terlihat seorang pria tua bertubuh tambun disekap dengan tubuh penuh luka. Diketahuilah bahwa pria pemilik mobil ini bernama Martin, seorang anggota kepolisian berkebangsaan Amerika Serikat, yang entah tujuan apa dan mengapa ia bisa berada di sana, namun yang pastinya setelah si pria tambun tersebut memberitahunya berapa lama waktu yang ditempuh untuk bisa sampai di Meksiko dengan berjalan kaki, saat itu juga Martin pergi meninggalkan si pria setelah membakar kain yang menjadi pengantar api menuju tangki bensin mobil hingga meledak. Adios, perro. Adios. Beberapa saat setelah jauh berjalan menyusuri hamparan gurun pasir bebatuan, dari kejauhan Martin melihat tiga orang pria yang diduga penjaga perbatasan, yang di mana dua diantaranya sedang menikmati air putih dari dalam botol. Sementara yang seorangnya lagi terlihat kurang kerjaan menjahili seekor anjing yang sedang dirantai. Niat Martin yang pada awalnya ingin meminta air putih milik pria-pria itu, pada akhirnya dia berubah pikiran setelah tak tega melihat si anjing diperlakukan dengan sangat tidak berkepribinatangan, hingga membuatnya menegur si pria dan terjadilah baku hantam. Hey! Leave the dog alone. Hijo de puta! Namun sialnya saat baku hantam terjadi, botol yang berisikan air terjatuh dan tumpah, dan Martin pun yang sudah sangat kehausan tentu saja terlihat sangat kesal dengan hal itu. Setelah Martin melepaskan ikatan leher si anjing yang justru terlihat sangat jinak saat Martin menyentuhnya, Martin pun saat itu juga memutuskan membawa si anjing bersamanya, hingga tanpa terasa tibalah mereka di sebuah kota kecil bernama El Fronteras. Saat lagi-lagi gagal membasahi tenggorokannya dari air keran sumur yang terlihat sangat kotor, bau, dan pastinya tidak layak untuk dikonsumsi, tiba-tiba dari arah belakangnya muncullah seorang wanita, menodongkan sebilah pisau sembari menyuruh Martin untuk segera memberikan tas yang dibawanya itu. Wanita ini yang ternyata bernama Flaka, hanya bisa meringis kesakitan setelah mendapatkan sebuah pukulan yang mendarat tepat di batang hidungnya, plus tangan terkilir tanpa mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Tak hanya itu saja, Flaka pun dengan terpaksa harus kehilangan jaketnya, setelah Martin memaksanya untuk melepaskan jaketnya tersebut, lalu memakainya dan meninggalkan Flaka yang masih terduduk lemas mendapatkan kesialan dari aksinya itu. Saat memasuki sebuah restoran, Martin pun yang sudah sangat kehausan, saat itu juga ia pun memesan minuman, namun anehnya pemilik restoran seakan-akan tidak mau melayani Martin, bahkan menolak untuk menjual minuman dagangannya, meskipun itu hanya segelas air putih. Merasa ditolak, Martin pun segera meninggalkan restoran. Ia lalu memasuki sebuah minimarket, yang lagi-lagi di sana Martin tidak dilayani meskipun sudah memperlihatkan selembar uang untuk ditukarkan dengan sebotol air. Martin pun yang mulai bingung kenapa di kota kecil itu tidak ada seorang pun yang mau menjual air minum padanya. Ia pun yang sudah sangat kehausan dan mulai mengalami dehidrasi, mau tidak mau dia harus mendapatkan air minum dengan kembali memasuki sebuah bar. Saat memasuki bar, kita akan melihat sebuah pemandangan bagus di mana seorang bartender wanita sedang membelah buah lemon segar, asam dan kecut pastinya. Namun, itu bagus. Wanita ini bernama Anna merupakan bartender sekaligus pemilik dari bar ini ya teman-teman. Saat sudah berada di depan meja bar, Martin tanpa basa-basi segera memohon pada Anna untuk memberinya segelas air sembari menyodorkan selembar uang sebesar $100. Namun pada awalnya Anna menolak, namun setelah Martin menambah uang menjadi $500, pada akhirnya Anna pun menuangkan sesloki air putih untuk kemudian diberikan kepada Martin. You can't drink that. Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan sosok seorang pemimpin gangster bernama Culebra. Dia sedang merekrut seorang calon anggotanya dengan menjalani serangkaian praktik perpeloncoan, dipukuli hingga babak belur sebagai salah satu syarat agar dia bisa diterima dalam geng mereka. Tak berapa lama datanglah Flaka. Dia memberitahu Culebra tentang kesialan yang baru saja dialaminya, dengan mengatakan bahwa dia baru saja gagal merampok seorang pria asing yang justru merampas pisau dan juga jaketnya. Mendengar hal itu, Culebra pun menawarkan kepada Flaka agar sebaiknya Flaka bergabung dengan kelompoknya.
Namun belum sempat Flaka memutuskan untuk menjawab permintaan Culebra, tiba-tiba datanglah seorang sheriff bernama Miguel membubarkan aktivitas mereka. You hear the boss? Di waktu yang hampir bersamaan, Martin mendatangi sebuah loket penjualan tiket bus antar kota. Di sana, seorang wanita tua mengatakan bahwa dia menolak menjual tiket kepada orang asing, bahkan dia pun beralasan kalau loketnya tidak melayani transportasi ke lokasi yang akan dituju oleh Martin itu. Almost like Acapulco. Try tomorrow. Fuck! But do you know where I can get a glass of water? Di tengah kebingungan, Martin dengan terpaksa kembali mendatangi bar milik Anna. Dan sampai di sini saya sedikit penasaran dan sedikit gagal fokus dengan glowing-glowing yang ada di kulitnya Anna ini nih teman-teman. Ya, nggak penting sih, cuman penasaran apakah itu keringat atau minyak mungkin, atau juga mungkin pipisnya onta. Tapi itu seksi sih. Di sana Martin menceritakan bahwa dia baru saja mendatangi sebuah loket agen tiket bus antar kota. Namun hari ini tiketnya sudah habis, dan sialnya dia harus menunggu hingga besok hari untuk kembali membeli tiket itu. Mendengar hal itu, Anna pun tersenyum sembari mengatakan bahwa Martin salah satu orang asing yang sudah masuk perangkap warga kota. Martin dimanfaatkan untuk dibohongi, salah satunya si wanita tua yang sengaja mengatakan bahwa tiket hari itu sudah habis. Padahal bis selalu ada dan tidak pernah kehabisan tiket, yang mana tujuannya agar Martin bisa tinggal di kota lebih lama dan secara otomatis mereka pun akan menghabiskan uang Martin secara perlahan-lahan. You could stay in town longer and spend your money. Martin pun kemudian memohon kepada Anna untuk mengizinkannya menginap satu malam saja di bar miliknya tersebut. Dan Anna pun yang terlihat kasihan pada Martin, pada akhirnya ia mengizinkan Martin menempati sebuah gudang yang bisa digunakan Martin untuk istirahat malam itu. You wouldn't happen to have a room upstairs I could spend the night? I really want right now. You can stay in the attic. Singkat cerita, saat Martin baru saja akan segera terlelap tidur, tiba-tiba terlintaslah ingatan tentang kejadian 3 hari yang lalu, sebelum dia memasuki kota El Fronteras. Saat itu Martin bersama beberapa rekan polisi lainnya ditugaskan oleh letnan mereka bernama Letnan West untuk menangkap 2 kelompok kartel narkoba yang akan bertransaksi jual-beli di wilayah perbatasan Meksiko. Namun setibanya di sana, Martin mulai berfirasat ada yang tidak beres dengan misi mereka. Tidak ingin sesuatu terjadi tanpa adanya persiapan, Martin segera masuk ke bagasi melalui jok belakang mobil untuk mengambil senapan. Tak berapa lama dari balik batu-batu tebing, muncullah para kartel yang langsung melepaskan tembakan ke mobil Martin dan kawan-kawan, di mana misi mereka tersebut ternyata hanyalah sebuah jebakan yang sengaja direncanakan oleh sang letnan. Ia bekerja sama dengan para kartel untuk terus meraup keuntungan dengan melenyapkan Martin dan kawan-kawan terlebih dahulu yang dianggap hanya akan menghalangi pekerjaan kotornya. Di dalam bagasi, Martin yang sadar kalau 2 rekannya telah tewas tanpa perlawanan, dia pun segera mempersiapkan senjatanya untuk berjaga-jaga. Hingga ketika pintu bagasi dibuka oleh kawanan kartel. Dalam hitungan kurang dari 1 detik, Martin dengan membabi buta menembak para kartel hingga tewas 1 persatu. Setelah menghabisi segerombolan para kartel, Martin lalu mengambil tas hitam tersebut untuk kemudian nantinya dijadikan sebagai barang bukti. Dan itulah perjalanan awal Martin yang sampai akhirnya terdampar di kota kecil El Fronteras dengan membawa uang yang sangat banyak. Ketika tersadar dari lamunannya, saat itu juga Martin melihat Anna sudah berada tepat di atasnya. Pikiran kotor Martin pun muncul seketika. Dikira awalnya Anna bakal mengajaknya bercinta, namun sebenarnya Anna menghampiri Martin hanya untuk mengusir Martin dari barnya. Anna berpikir kalau Martin adalah salah seorang dari para kartel setelah mengetahui isi tas yang dikira uang dari hasil perampokan. Ia kemudian membuang tas tersebut melalui jendela. Tak disangka secara kebetulan di bawah sana Flaka melintas, hingga dengan cepat ia mengambil tas tersebut dan membawanya kabur. Tak tinggal diam, Martin segera berlari mengejar Flaka. Terjadilah kejar-kejaran di tengah pemukiman warga, hingga akhirnya langkah Flaka terhenti ketika tanpa sengaja ia bertabrakan dengan seorang pria. Namun saat Martin mencoba mengambil tasnya yang terjatuh, si pria yang ternyata salah seorang dari anak buah Culebra, saat itu juga mengusili Martin dengan menginjak tasnya. Kejailannya memancing perhatian teman-temannya. Mereka segera mengerumuni Martin, mempermainkan Martin dengan melempar tasnya dari satu orang ke orang lainnya. Pada awalnya Martin mencoba untuk bersabar. Namun mereka yang semakin memperlakukan Martin layaknya anak kecil, saat itu juga Martin dengan kesal memberikan mereka...
Suara tembakan yang dilepaskan Sheriff Miguel menghentikan perkelahian. Ia membawa Culebra yang menghampiri Martin, menyuruh Martin untuk segera pergi dari sana tanpa berniat mencari tahu apa isi dari tasnya. Vámonos. Sementara itu di lokasi pembantaian para kartel, datanglah Letnan West membawa pasukannya, berpura-pura layaknya orang yang sedang bertugas mengolah TKP. Akan tetapi kali ini West mulai merasa terancam setelah menyadari salah seorang polisi yang ingin dijebaknya ternyata berhasil meloloskan diri dengan membawa tas yang berisikan uang yang seharusnya menjadi miliknya. The predator be airborne. I want to find it. Saat malam hari, Martin yang tidak diterima di penginapan manapun dengan terpaksa memilih tidur di emperan bar milik Anna. Sesaat kemudian dia terbangun ketika Anna tiba-tiba datang. Di sana Anna bercerita hingga diketahuilah bahwa dulu kota El Fronteras adalah salah satu kota yang maju di Meksiko. Banyak para turis dari Amerika datang ke sana, akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu, seisi kota mulai dikuasai oleh para gangster dan para kartel menolak para turis dari manapun untuk memasuki El Fronteras. Para warga kota dilarang untuk melayani ataupun berbicara dengan warga asing. Sehingga tidak heran, sejak saat itu aksi kriminal semakin merajalela merasuki El Fronteras. Setelah bercerita, Anna segera masuk ke dalam barnya, meninggalkan Martin dengan wajah konak, yang awalnya mengira ditawari tempat tidur dengan 2 gelas susu dan sepotong donat legit. I guess it's just you and me. Tanpa terasa pagi pun tiba, Martin yang masih tertidur tidak menyadari kedatangan Flaka yang sepertinya tidak pernah menyerah untuk mendapatkan tas tenteng hitam yang selalu dibawa oleh Martin itu. Flaka dengan pelan menarik sling bag dari genggaman tangan Martin. Namun Martin tiba-tiba terbangun hingga dengan refleks ia berniat mengejar Flaka. Akan tetapi seutas tali yang sudah diikatkan Flaka ke salah satu kakinya membuat Martin terpental dan terbanting. Setelah berlari cukup jauh, Flaka kemudian memutuskan berhenti di sebuah lorong. Terasa aman, dia lalu membuka tas yang saat itu juga membuat jantungnya berdetak semakin kencang, tatkala melihat isi tas berisikan uang yang sangat banyak. Namun sial, harapannya untuk mendapatkan uang tersebut harus kembali gagal, ketika dari balik pintu Martin tiba-tiba datang dan mendorongnya. Keributan itu memancing perhatian para warga. Mereka pun yang melihat Martin yang sedang memungut uang dengan jumlah yang sangat banyak, membuat informasi itu pun dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Tak butuh lama, informasi itu juga akhirnya diketahui oleh Culebra. Dengan sangat antusias, ia dengan segera membagikan informasi tersebut kepada Sheriff Miguel, yang ternyata membangkitkan keserakahan dalam dirinya, mengkhianati seragamnya, bersembunyi di balik jabatannya sebagai penegak hukum. Chief, the gringo, he carries black satchel full of money. And dollars? Yes. New plan? Yes. Make sure he does not get the 2 o'clock decision. Sementara itu, Letnan West mendatangi atasannya di kantor polisi, memberikan informasi palsu tentang Martin yang sudah membunuh 2 rekan polisinya sendiri demi mendapatkan uang yang dibawa oleh para kartel. Berita palsu itu pun ditelan mentah-mentah oleh sang komandan. Bahkan tanpa pikir panjang, ia menyetujui permohonan West yang meminta izin untuk melakukan misi penangkapan pada Martin yang saat ini diduga sedang berada di perbatasan Meksiko. Siang harinya di terminal, Martin terlihat sedang menunggu bus yang akan berangkat tepat jam 2 siang untuk membawanya keluar dari kota itu. Menyadari masih ada waktu beberapa menit untuk membeli minuman, Martin pun memutuskan untuk mendatangi salah seorang pedagang yang ada di sana. Namun baru saja Martin membasahi tenggorokannya dengan seteguk air. Tiba-tiba tepat di belakangnya, anak buah Culebra datang menodongkan pistol sembari memaksa Martin untuk menyerahkan tasnya itu. Take it easy, kid. What's your name, kid? Just walk away quietly. Culebra! El pinche gringo está aquí, cabrón! Saat itu juga Martin yang paham kalau sebentar lagi kawanan si badut tengik bakalan datang, sesegera mungkin ia pun berlari bermaksud masuk ke dalam busnya. Namun sial, tepat di depan lorong, Martin melihat anak buah Culebra berlari dan berpencar dari segala arah. 2 di antaranya berjalan menuju ke arah Martin. Martin pun yang bersembunyi dengan gerakan cepat memukul, menendang, dan menghempaskan tubuh mereka tanpa ampun, hingga diakhiri dengan tembakan yang menembus tubuh para badut. Culebra!
Setelah menghabisi beberapa orang kawanan para badut, saat itu juga Martin pun tersadar bahwa sekarang waktu sudah menunjukkan tepat jam 2 siang. Ia berlari dan berlari mengejar busnya. Namun sial, bus itu melaju dengan sangat cepat, hingga dengan terpaksa Martin harus kembali meladeni anak buah Culebra yang tiba-tiba datang menyerangnya. Bus. Tomorrow, 2 o'clock. Sementara itu, Sheriff Miguel yang mengetahui bahwa Martin bukan sosok orang sembarangan, ia pun mengerahkan banyak para gangster untuk menyerang Martin. Di tengah kesibukan semua orang menghadapi Martin, Flaka tiba-tiba datang mengambil kesempatan membawa kabur uang tersebut, yang mana saat itu juga Martin yang mengetahuinya dengan segera mengejar Flaka. Terjebak di jalan buntu, Flaka sempat diberitahu oleh Martin agar sebaiknya memberikan tas tersebut, karena jika tidak, Culebra dan komplotannya bakal membunuh Flaka karena mereka juga menginginkan tas itu. Namun Flaka tetap ngotot, hingga di waktu yang bersamaan Culebra tiba-tiba muncul, meminta Flaka untuk menyerahkan tas tersebut sembari mengarahkan pistolnya untuk menghabisi Flaka. Pistol itu sempat ditepis oleh lemparan pisau Martin, sehingga beruntung buat Flaka, di mana peluru tersebut hanya mengenai salah satu dari kakinya. Tak berhenti sampai di situ saja, Culebra juga melepaskan sebuah tembakan hingga mengenai bahu Martin, dan pada saat ia akan segera menghabisi Martin dengan tembakan yang kedua, tiba-tiba Ana muncul entah datang dari mana, menghantamkan sebuah batu bata tepat mengenai kepala Culebra. Tak tinggal diam, Ana segera membawa Martin ke barnya, mengobati luka Martin dengan disiramkan dengan cairan alkohol, lalu membalut luka tersebut dengan selembar kain. Namun luka terus mengeluarkan darah, hingga dengan terpaksa Ana menggunakan sesuatu yang mohon maaf menggunakan kain penutup marshmallow-nya, bahkan tanpa segan-segan ia juga menggunakan kain berbentuk logo Superman-nya untuk mengikat lengan Martin itu. Almost worth getting shot. Sementara itu, Letnan Luis sedang dalam perjalanan menuju El Fronteras untuk mencari Martin. Tidak tahu arah jalan menuju ke sana, Luis berinisiatif mengikuti jejak Martin untuk membawanya ke sana. Hingga akhirnya, tibalah Luis di perbatasan. Seorang penjaga menghampirinya, sempat melarang Luis untuk masuk gerbang dengan menyuruh Luis melewati jalur lain yang lebih jauh. Tak terima diperlakukan secara tidak baik sebagai seorang letnan kepolisian, Luis lalu mengancam pria tersebut dengan mengatakan akan melaporkannya kepada DIA dan pihak keamanan Meksiko. Sehingga mau tidak mau pria tersebut yang merasa terancam, pada akhirnya mengizinkan Luis masuk lewat gerbang perbatasan itu. Di sisi lain, Flaka menemui Culebra. Ia pun terlihat kesal dengan aksi Culebra kemarin siang yang saat itu hampir saja membunuhnya. Tak terima dengan sikap Flaka yang justru menghakiminya, ia pun dengan kesetanan menghampiri Flaka dengan sebilah golok, lalu mengatakan jika Flaka ingin masuk ke dalam gengnya, maka bunuhlah seorang pria sebagai syarat untuk masuk ke dalam gengnya itu. Is to kill a man. Sementara itu Culebra yang sudah mengetahui keberadaan Martin, ia pun segera mendatangi bar milik Ana, mengancam akan membakar Ana bersama dengan seisi barnya jika Ana menolak memberikan informasi tentang keberadaan Martin. Suara tembakan yang dilepaskan Culebra mengagetkan Martin yang sedang tertidur di dalam kamar. Ia segera memakai pakaiannya dan melihat di bawah sana Culebra bersama anak buahnya sedang mengancam Ana. Namun baru saja ingin berniat menolong Ana, Martin tak menyadari tepat di belakangnya, sebuah moncong pistol tertodong tepat di wajahnya. That's the only bounce out on bail or extradition. That's all we have. You run. So what are you bringing me in? Sementara itu di bawah sana, Ana tengah dipersekusi oleh Culebra dan anak buahnya. Namun aksi mereka terhenti ketika suara tembakan yang dilepaskan oleh Letnan Luis mengagetkan mereka. Sempat terjadi perdebatan di sana ketika Luis mengatakan kepada Culebra kalau sekarang Martin tidak lagi ada urusannya dengan mereka. Dan yang terpenting adalah tas yang berisikan uang tersebut akan ia bawa untuk dijadikan sebagai barang bukti untuk negara. Namun sayangnya Culebra tidak percaya begitu saja. Ia tetap ngotot dengan mengacungkan senjatanya,
yang mana West justru mengancam balik mereka, mengatakan bahwa DEA atau Badan Narkotika Amerika Serikat bakalan datang menangkap mereka semua karena dianggap bagian dari pelaku penyelundupan dan perdagangan narkotika. The DEA is going to be here. And salute me as I do. The DEA will be here to investigate. Gracias. Dan pada akhirnya Culebra pun menyerah dan secara serentak ia bersama anak buahnya pun menurunkan senjata. Di mana saat Wes ingin segera membawa Martin dari sana, tiba-tiba Anna menghampiri Wes untuk menanyakan apa keterlibatan Martin dengan semuanya itu. What did he do? He stole money from a drug dealer and he left three of his fellow police officers to die. Setelah berhasil mempengaruhi Anna yang langsung percaya dan terlihat kecewa kepada Martin, Wes pun segera membawa Martin ke kantor sheriff, membawanya paksa masuk ke dalam ruangan yang disusul oleh Culebra dari belakang. Sheriff Miguel yang melihat Martin kini berada tepat di depannya, saat itu juga menyuruh Culebra untuk memberikan Martin pelajaran. Martin pun yang tidak bisa berbuat apa-apa, membuatnya menjadi bahan tertawaan dari semua anak buah Culebra. Di waktu yang bersamaan, Wes memberikan tas hitam itu pada Miguel. Setelah tas dibuka, Miguel lalu mengambil dua gepok uang, lalu segera ia berikan pada Wes yang menjadi hak atau imbalan dari kerja kerasnya. Sebelum pergi, Miguel menyuruh Wes membawa semua sisa uang dalam tas itu untuk digunakan bertransaksi kembali dengan para gembong narkoba. Akhirnya saat itulah Martin baru paham bahwa penugasan yang Wes berikan kepadanya dan juga ketiga rekannya saat melakukan misi di gurun, ternyata semua itu hanyalah jebakan untuk melenyapkan mereka. So it was you that set us up in the desert, huh? Adios! Beberapa saat kemudian, Culebra mendatangi Miguel yang sedang berbaring. Dan setelah beberapa perbincangan singkat, Miguel lalu menyuruh Culebra untuk segera membunuh Martin. Tanpa perlu menunggu lama, Miguel segera mengambil golok dari pinggangnya, lalu berjalan menuju sel penjara untuk segera menghabisi Martin. Namun betapa kagetnya Culebra ketika ia melihat sel penjara sudah dalam keadaan kosong, yang tentunya Martin sudah berhasil kabur dan memilih masuk ke dalam sebuah mobil dengan merusak pintunya. Sialnya alarm tiba-tiba berbunyi, hal itu memancing perhatian anak buah Culebra yang sedang berjaga, dan mereka menghampiri mobil tersebut untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ketika salah satu dari mereka menyadari bahwa pria itu adalah Martin, ia pun spontan berteriak untuk memberitahukan hal itu kepada teman-temannya, yang di tengah kepanikan, Martin justru berhasil menghidupkan mesin mobil dan ia pun berhasil kabur. Tak ingin lagi mengulur-ngulur waktu, Martin pun saat itu juga memutuskan untuk memburu Wes dengan memacu mobil dengan kecepatan penuh. Singkat cerita, setelah beberapa jam memacu laju mobilnya, Wes pun sempat dibuat kaget ketika di belakang ia melihat sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke arahnya. Dan setelah sadar bahwa itu adalah Martin, tanpa lagi berpikir apa yang harus dilakukan, saat itu juga Wes mengambil langkah kabur hingga terjadilah kejar-kejaran. Pada akhirnya mobil West berhasil ditubruk tepat saat tiba di pintu perbatasan. Saat itu penjaga perbatasan yang menyaksikan peristiwa itu pun langsung kabur, mengambil keputusan untuk tidak ikut campur. West yang tak ingin menyerah begitu saja, ia pun dengan segera mengambil senapan, bergerak terseok-seok mengarahkan senjata ke arah mobil yang dikendarai Martin. Namun sial, Martin tidak lagi berada di dalam sana. Dengan mata liar, Wes mengarahkan pandangannya ke sekitar, mencari-cari keberadaan Martin yang entah bersembunyi di mana, yang pada akhirnya inilah yang terjadi. Three good four cops' lives ruined. Wes pun yang sudah terjebak dan tak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, ia pun menyerah, melemparkan senapannya ke tanah, namun bukan untuk mengakui kesalahannya. Ia justru bernegosiasi dengan meminta kesepakatan kepada Martin untuk berbagi hasil dari uang tersebut. Namun tak ada negosiasi dan tak ada kata ampun. Martin, seorang polisi jujur yang memang ingin melenyapkan oknum bedebah seperti West,
Saat itu juga ia melepaskan beberapa tembakan hingga membuat Wes pun tewas seketika. Malam harinya, Culebra dan Sheriff Miguel menggiring dan menyeret Anna keluar dari barnya. Anna yang dianggap telah bersekongkol dengan Martin, membuat Anna dengan terpaksa harus kehilangan bar miliknya dengan cara dibakar hingga tak tersisa. Teriakan dan tangisan Anna semakin menjadi. Tatkala ia menyaksikan usaha bar miliknya yang diwariskan oleh almarhum ayahnya selama bertahun-tahun, kini hanya menyisakan puing-puing bangunan yang terbakar. Para warga yang menyaksikan kejadian itu ternyata tak ada seorang pun yang berani menjadi pahlawan. Mereka justru menatap Anna dengan tatapan jijik dan hina, yang dimana saat itu juga sang penguasa El Fronteras Miguel memerintahkan Culebra untuk segera menghabisi Anna, namun siapa sangka... The man is here. Where is he? Para warga yang sudah dibutakan oleh uang ini pun pada akhirnya berpihak pada Martin. Mereka melindungi Martin dengan beriringan menghampiri anak buah Culebra yang ketakutan, yang saat itu juga membuang senjata yang mereka pegang. Saat para warga bersama Martin mendekat, di tengah keramaian, Culebra berhasil menyusup dari belakang Martin dan berniat akan segera menikamnya. Namun sebelum itu sempat terjadi, Flaka tiba-tiba muncul dan menusuk Culebra dari belakang. Martin pun kemudian berjalan dengan cepat untuk menolong Anna. Namun dari belakang, Miguel memukul kepala Martin dengan sangat keras hingga tersungkur, mengarahkan pistolnya untuk segera menghabisi Martin. Dan lagi-lagi beruntung, di mana si anjing yang beberapa waktu yang lalu sempat ditolong oleh Martin, tiba-tiba muncul dan menggigitnya. Tak tinggal diam, Martin dengan cepat mengambil pistol Miguel yang terjatuh, dan menembak Miguel tepat mengenai dadanya. Bersama dengan itu, Anna pun terbangun dari pingsannya. Martin pun segera menghampirinya. Namun ternyata Miguel dari belakang mengambil pistol dari balik sepatunya untuk kemudian digunakan untuk menembak Martin. Anna yang melihatnya dengan segera melemparkan sebilah pisau yang ada dalam genggamannya, hingga pisau itu pun mengarah tepat menembus jantung Miguel dan tewas seketika. Beberapa bulan kemudian, Anna dan Martin pun memutuskan untuk menikah. Mereka berdua kembali membuka usaha barnya, yang dimana sejak saat itu terlihat mulai ada banyak orang asing yang berdatangan di El Fronteras. Kota kecil yang sudah bertahun-tahun hancur akibat keserakahan sang penguasa, kini mulai pulih dengan perekonomian yang mulai kembali membaik. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini dulu aja perjumpaan kita di alur cerita film kali ini. Harapan saya semoga teman-teman terhibur. Terima kasih sudah menonton, saya pamit dan sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.